Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan, yang tentu ibadah Ramadan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat di seluruh dunia untuk menahan lapar dan dahaga mulai pagi sampai petang ya, sampai terbenamnya matahari. Kita tahu bahwa puasa ini adalah merupakan ibadah yang dapat menjadikan manusia atau menjadikan insan-insan yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia, karena di dalam puasa ini kita dipacu untuk terus beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak infak kita, dan kita diperintahkan untuk menjaga hawa nafsu kita selama satu bulan penuh. Para pemirsa Mudipa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa puasa menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia? Pertama, karena puasa ini adalah kita diperintahkan untuk membersihkan hati dan jiwa manusia, atau yang disebut dengan tazkiyatun nafas dan tazkiyatul qalb, di mana hati manusia ini adalah merupakan sumber dari segala sumber aktivitas dalam diri manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa ya qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dalam setiap diri manusia terdapat sekumpal darah. Apabila sekumpal darah ini baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Dan apabila sekumpal darah ini jelek, maka seluruh tubuhnya menjadi jelek. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Hati adalah merupakan cerminan dari pikiran dan perilaku orang. Siapa yang bisa mengendalikan hatinya, maka tentu dia akan bisa menjaga perilakunya, tindakannya, dan ucapannya. Dan hati inilah yang terus harus kita bersihkan selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti kelak setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan ditetapkan oleh Allah kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada kesucian kita sebagai seorang hamba yang bersih dari dosa dan noda, seperti kertas yang bersih ya, yang putih. Sehingga dengan kebersihan hati dan jiwa manusia ini adalah manusia akan memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Jika hati manusia kotor, maka manusia akan mudah melakukan kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu, bersihkan hati, bersihkan pikiran kita, bersihkan niat kita, bersihkan perilaku kita, sehingga di dalam bulan puasa ini betul-betul kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah maupun perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita semua ini bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan keluar setelah puasa kita ditetapkan menjadi seorang muttaqin, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan Allah akan memberikan pahalanya dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Dan inilah sesuatu yang harus kita capai bersama-sama. Terima kasih. Nasrun minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.